Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa TV, kembali lagi bersama saya Cahya Kaila dan segenap tim jurnalistik Laskar Madrasah yang akan menginformasikan seputar kegiatan yang diadakan di Mansa 1 Model Kota Lubuk Linggau. Hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, Mansa 1 Model Kota Lubuk Linggau melangsungkan kegiatan pentas seni yang diadakan oleh Extracurricular Improv Art Community. Untuk informasi lebih lanjut kepada sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang berada langsung di lapangan Mansa 1 Model Kota Lubuk Linggau, yang mana tepat berada di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan pentas seni oleh Extracurricular Improv Art Community. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat di minggu kelima. Kegiatan ini dimulai dari pukul 7.15 sampai selesai. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih kepada rekan kami. Saat ini saya sedang bersama Bapak Efran Yosika selaku pembina Improv Art Community. Nah, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat-sangat luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Baik, nih Pak, kan kita terjadinya pada hari ini yaitu kegiatan pentas seni yang dilakukan setiap minggu kelima. Nah, apa aja sih Pak persiapan pentas seni pada hari ini? Ya jelas latihan, karena latihan itu ada hal penting dari IAC semua divisi, karena ini terlibat banyak divisi, jadi banyak fase latihan yang kami bangun, dari mulai musik, paduan suara, kemudian yang lain-lain lah, dari persiapan senar, alat dan sebagainya. Jadi prepare-nya sudah insya Allah sangat-sangat baik. Alhamdulillah nih Pak. Nah, jadi pada kegiatan hari ini kan banyak siswa-siswi yang mengikuti, apalagi kelas 10 nih Pak. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak terhadap antusias antusias terhadap siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan pada hari ini? Selaku pembina IAC saya sangat bangga. Saya sangat bangga kepada anak kelas 10 yang antusias, yang kemudian sama anak IAC. Karena sejatinya IAC itu hadir untuk ya memberikan kebahagiaan tersendiri lah untuk anggota Mansa 1, seluruh manusia Mansa 1. Jadi saya sangat bangga karena mereka antusias, dan IAC juga sangat bangga karena kami bisa menampilkan yang terbaik, membuat kalian bahagia lah untuk hari ini. Ada juga nggak ini Pak harapan Bapak untuk Improv Art Community ke depannya? Kalau untuk Improv Art Community, semoga IAC ini selalu konsisten. Jadi konsisten terus menjadi organisasi yang berkontribusi dalam bidang seni di sekolah, dan terus melahirkan anggota-anggota baru yang punya bakat di bidang seni maupun yang mau belajar. Jadi harapannya seperti itu, supaya IAC tetap dikenal di Mansa 1, konsisten dan tetap juga dikenal di luar. Oke Pak, baik terima kasih Pak waktunya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan kami. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya sedang bersama dengan Aurelia dan Tiara dari kelas 10-9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Kabar saya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kan tadi kan kita sudah menyaksikan secara bersama-sama pentas seni yang diadakan oleh Improv Art Community. Nah, gimana nih perasaan kalian tentang setelah kalian menyaksikan pentas seni tersebut? Perasaan saya sih senang, keren juga bisa lihat first time ngadain IAC pensi di MAN pertama kali. Ya, oke. Okay. Selanjutnya, apakah ada harapan yang ingin kalian sampaikan untuk kedepannya ketika kegiatan pentas seni ini diadakan lagi di minggu-minggu selanjutnya? Harapan saya mungkin bisa ditambahkan panggung ya, agar yang di bagian belakang juga kelihatan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kembali ke rekan kami. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Cahya Kaila dan segenap tim jurnalis yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.